Hai guys, jangan lupa subscribe dan on lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan channel saya Mulan Hanafi Channel. Okey, ni sahabat saya Hafiz. Okey. Jadi hari ini kita akan buat satu bracket untuk kita letak aircon. Bracket untuk kita baiki senang. Jadi jom kita pergi tengok sama-sama guys. Okey, jom. Okey guys, ni besi dia. Kita menggunakan besi 1-2 untuk kita buat tapak. Jadi selepas kita potong, kita akan gosok dulu tepi-tepi dia macam ni. Macam Cik Hafiz gosok. Supaya dia tak tajam dan tak ada belen-belen besi. Nampak ujung tu. Jadi nanti kita akan welding sama rata macam tu. Nampak tak kita guna siku L. Jadi korang nampak kan, Cik Hafiz tengah canai sikit buang tepi-tepi dia tu. Sebab kalau kita potong besi, memang kita apa, kita akan jumpa lah serpihan dia tu. Jadi kena gosok macam tu. Nampak? Kadang lepas kita gosok pun dia tak tercabut dia punya taik besi tu. Kita kena guna pelayar macam Cik Hafiz guna tu, cabut. Gitu je guys. Okey guys, jadi selepas pemotong kita akan welding. Ni sahabat kita, nama dia Murad. Dia akan welding benda ni. Nampak tak? Dah berbentuk dulu ni kaki dia lah. Tapak dia. Jadi korang tengoklah. Macam mana dia welding. Memang kemas. Okey guys, jadi habis dah satu rod. Kita akan apa, Murad akan ambil rod lain. Sebab main benda ni kena rod kuat lah. Tapi atas kepandaian. Kalau kita pandai memang sekejap je. Tu nampak satu yang dah siap welding. Ni hal lebih. Satu rod tu memang banyak boleh welding. Tapi tengok atas kepakaran lah. Ataupun atas kepandaian lah. Nampak tak? Tu dia guys. Okay guys, guys boleh tengok lah macam mana kita orang buat benda ni sampai siap guys. Okay. Okay guys, jadi selepas welding, baru kita letak lekatkan kita punya tapak aircon. Macam tu, tengah-tengah kan? Peace kan? Alright guys. Okay, jadi tengah-tengah tu kita mark dah. Jadi kita guna siku pula untuk kita apa, biar straight. Kita tak nak bagi dia sengit. Jadi Cik Hafiz akan garis dulu. Lepas tu baru dia lekatkan apa panggil plate tu, plate aircon. Supaya nanti go to indoor aircon, kita boleh lekatkan kat situ. Nampak tak? Jadi Cik Hafiz akan guna drill. Alamak, dia guna drill tapi dia tak buka suis. Buka dulu. Okey guys, jadi tak apalah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, macam itulah kita ni. Okey. Jadi Cik Hafiz akan drill dulu benda tu. Okey. Okey, dah siap dah drill satu skru. Jadi kita drill pula. Jadi minimum dalam 5 macam tu lah, 5 skru. Supaya apa, gagah sikit dia punya pemegang tu. Okay guys, jadi korang boleh tengok sendirilah. Nah. Okay guys. Drill satu lagi kat situ. Situ. Alright. Okey, kat situ suti lagi. Cukup lah. Situ. Okey guys, jadi kita dah angkat barang ni, kita letak dekat sini. Inilah hasil dia hari ni. Jadi kita akan cat benda ni nanti bagi dia cantik sikit. Tapi sementara ni, ni adalah indoor aircon, nanti kita akan pasang dekat sini. Pasal cat nanti kita akan cat semula lah.
Okey guys, jadi Cik Hafiz akan try letakkan dia punya indoor tu. Ha, macam mana? Tengok sesuai ke tak sesuai. Untuk mudahkan kerja-kerja baiki kita guys. Alright. Nampak. Kedudukan dia memang macam tu. Nampak. Jadi kita nak repair pun senang ha. Macam Cik Hafiz duduk tu ha, buka. Jadi tak payah pening-pening dah nak kena guna tangga apa benda semua tak perlu dah lah. Ha. Jadi senanglah untuk kita baiki-baiki nak welding ke nak apa ke mudah sikit. Jadi kita just cabut je aircon kat dinding, kita bawa kat store, kita baiki macam ni. Jagi korang boleh tengok lah. Nanti indoor tu dia akan duduk dekat sini ke. Dia akan sambung piping dia lah. Jadi korang boleh nampak Cik Hafiz dah buka cover tu. Ni tunjuk okay. Demo. Alright guys. Jadi hok mana belum subscribe, boleh tolong subscribe dulu. Sementara tunggu kita tunjuk video-video lain. Pasal mengenai aircon ni memang banyak kita nak. Okay guys, alhamdulillah dah siap kita punya apa panggil tempat letak indoor aircon. Jadi nanti kompresor ni okay, kita akan letak sini, lepas tu kita akan looping dengan ni, lepas tu kita akan baiki. Tengok apa masalah aircon ni. Dia banyak masalah ya, bocor ke apa, senang sikit kita welding. Ni sahabat saya, Cik Hafiz. Dia banyak menolong saya pasal aircon. Jadi ni tak... Okay guys, alhamdulillah. Jadi macam ni lah cara kita repair aircon. Yang ni pun aircon kita dah modified. Nampak? Dua lubang tu, kita tak guna dah. Tu satu, tu satu. Jadi senang. Kalau ada bracket ni, tapak ni, senang kita membaiki. Ni dia punya order. Nampak dia memusing tu. Jadi macam tu lah. Dia ada tapak ni memang senang. Kan? Jadi korang dah tengok sendiri kan untuk apa saya buat tapak ni. Senang untuk saya membaiki. Nak welding ke, nak apa ke, nak check, memang senang. Dalam store kena ada lah ni. Kalau kat dinding, kena pergi kat luar, kena masuk dalam. Kalau macam ni, senang je. Kita letak sana, kita buat kat sini. Jadi kita boleh tengok. Sebab nak test bocor ke, nak tengok litar problem ke, apa ke, boleh nampak lah. Okay guys, itu sahaja untuk hari ni. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, Mulan Hanafi, dan minta tolong follow page Facebook saya, Mulan Hanafi Channel guys. Banyak lagi ilmu saya akan kongsikan. Ni sahabat saya, kalau jumpa tegur-tegur eh. Dia ni pakar aircon. Okay guys, tu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.